Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Lita Alfionita dan langsung saja di sini saya menggunakan hakpen ukuran 3,5 dan benang Sakura kekiar langsung ke tutorialnya di sini awali dengan slip knot. kemudian 50 rantai satu dua tiga empat lima enam dan saya sudah sampai di rantai ke 50 puluh setelah ini skip satu lubang dan dimulai dari lubang kedua dari hook di sini, di lima lubang selanjutnya buat masing-masing lubang isi dengan satu single crochet, dua, tiga, empat, dan lima. Lanjut di tiga lubang selanjutnya isi dengan satu half double crochet di setiap lubangnya 2 HDC dan 3 HDC Kemudian setelah ini kita buat double crochet satu double crochet dua double crochet tiga double crochet lakukan sampai akhir stitch atau akhir lubang nah saya sudah sampai di double crochet yang ke 40 hasilnya meruncing Nah lanjut ke putaran kedua awali dua rantai, kemudian putar. Nah di putaran ini kita bekerja di bagian BLO atau back loop only di bagian sini. Buat double crochet bagian back loop di sini. Jadi pengerjaannya selalu di back nya di 41 lubang selanjutnya isi masing-masing lubang dengan satu double crochet empat Nah, lakukan langkahnya sampai di 41 lubang jika teman-teman bingung sisakan 8 lubang di bagian ujungnya ya Nah di sini sudah sampai 41 double crochet tersisa 8 lubang bagian ujung buat eh, HDC sebanyak 3 kali, di tiga lubang selanjutnya, satu HDC pengerjaannya masih di bagian back loop, ya dua HDC dan tiga HDC. Di lima, satu dua tiga empat lima, lima lubang selanjutnya isi masing-masing lubang dengan satu single crochet, jadi. 5 single crochet 3 single crochet 4 single crochet dan 5 single crochet Setelah ini kita putar tanpa ada penambahan rantai di sini Ya, selanjutnya kita buat back loop kembali Pengerjaannya masih di back look ya 5 lubang selanjutnya isi dengan 1 satu, satu, satu single crochet 2 3 4 dan 5 kemudian 2 2 3 isi dengan 1 HDC di setiap lubangnya 1 2 dan 3. Nah, selanjutnya pengerjaannya masih sama menggunakan double crochet sampai ujung sini ya. Dan kita hanya menentukan berapa banyak baris yang kita butuhkan itu e, menyesuaikan lingkar kepala masing-masing anaknya. Diameternya berapa? Nah, setelah ini saya akan skip. Jadi polanya masih sama dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas masih sama ya. Di bagian sini double crochet dan di sampai ujung tetap HDC dan single crochet. Jadi bagiannya meruncing. Nah, di sini saya sudah sampai di akhir eh, akhir baris nanti saya akan ukur dan hitung berapa kali putaran. Nah, di sini ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang untuk pendeknya ini adalah bagian atasnya. Jadi nanti akan dikerut atau dikasih pom pom juga bisa sesuai selera teman-teman aja. Saya hitung dulu satu, dua.

Nah, selanjutnya saya mau sambungkan bagian sambungannya. Saya menggunakan dengan metode slip stitch. Teman-teman boleh perhatikan di videonya. Jadi bagian yang saya ambil adalah bagian back loop-nya saja atau sisi sebelahnya. Sab saja back look dan front look ya jadi teman-teman bisa simak videonya ya untuk lebih jelasnya Nah, jika sudah sampai di akhir, kita potong bagian benangnya. Nah, ini nanti kita balik. Jadi, untuk benang yang terakhir ini, sisihkan agak panjang untuk bagian kerutan bagian atas, ya. Nah, lanjut. Saya mau menggunakan um, tapestry dengan jarum seperti ini. Nah, karena di sini masih terlihat belum rapat, jadi eh, saya mau mm, menyambungkan bagian yang bolong ini supaya terlihat rapat, ya. Jika dirasa sudah cukup, bisa kita lakukan penyematan atau mengunci tali supaya tidak gampang lepas. nah selanjutnya kita balik ke bagian bawah nah di sisa benang ini tinggal kita rapihkan aja nah tinggal kita rapikan seriwilan-seriwilan benangnya selesai nah kita balik jadi untuk bagian jahitnya kita diusahakan Dibalik dulu, ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini tadi bagian jahit yang sudah mendukung channel saya. Terima kasih buat yang belum boleh. Subscribe, share, like, dan komennya ya, supaya saya semakin bersemangat membuat tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.